sebaik juga keadaan kita dan juga keluarga Bapak An yang saat lagi akan melihat rumah barunya. Udah pada siap belum? Yeah. Kita langsung aja buka tirainya ya. Oke, kalau gitu Bapak sekeluarga udah siap? Siap. Oke. Balik badan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu itu mundur ya. Tiga. Tiga. Dua. Dua. Satu. Buka tirainya. Ucap bismillah dan assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Ibu, Bapak melihat rumah barunya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kaget saya, benar-benar kaget ya Allah. Ini benar-benar yang saya impikan. Alhamdulillah. Ternyata jadi kenyataan ya Allah. Kemarin kan semuanya pakai apa tuh? Bilik-bilik doang. Benar sekali. Sekarang udah kita pasangin ini ya, jadi tembok. Semuanya kita akan pasang wallpaper tuh ada apa? Bunga-bunga. Benar-benar wallpaper. Bunga-bunga sesuai juga sama ini aja ya, sama jendela. Ini aja jelasin jendelanya ada berapa sih di ruangan ini? Di sini ada dua kebetulan, karena di sini ruang tamu udah pasti bakalan ada orang yang akan datang, akan bertamu, supaya lebih santai lagi bisa dibuka jendelanya. Nah, ini tadi sebenarnya dari masuk udah pasti kelihatan jelas ya cara ada apa. Ya, betul sekali. Ada TV baru, alhamdulillah. Ada TV, kita kasih juga kipas angin. Walaupun di daerah sini kan udah sejuk ya, Jar. Betul. Tapi kalau malam ya Bu ya, kalau lagi musim hujan katanya dingin ya di sini ya. Tapi apa namanya, udara biar ada situasinya juga. Kita kasih kipas angin, kita kasih jendela yang juga bisa dibuka. Pernah punya TV nggak pas sebelumnya? Ada juga. Pernah. Tapi kemarin udah nggak ada gambarnya. Sekarang ada gambarnya tuh. Kita kasih juga kulkas. Alhamdulillah. Kemarin kan niatnya mau jualan. Kalau mau jualan kan pasti bahan-bahan makanannya harus masukin kulkas. Kalau ntar cepet basi, betul. Ya kan? Ini kan kemarin yang dibelanjain ya. Sama uang kaget ya. Nah ini kulkasnya dibuka dulu deh. Biar senang kali aja lihat seger-seger jadi senang. Jadi happy. Bismillahirrahmanirrahim, silakan masuk. Alhamdulillah. Kamar utamanya, lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman.
kan kita juga tahu sendiri ya bahwa jendela di depan itu kan banyak rayapnya juga kan. Nah. Dan emang nggak bisa banget untuk ditinggal lagi gitu karena takutnya doyong dan jatuh. Dan sekarang ini Bapak, saya dan tim bedah rumah membuatnya sangat kokoh sekali. Bikin senyaman mungkin. Warnanya juga di sini saya beri warna agak krem dan coklat-coklatan gini karena untuk nanti di saat bangun tidur Bapak lebih santai lagi. Gitu. Saya kasih juga jendela di sana. Nah, kemarin kayaknya ada nggak ada lemari ya, Bu? Ada lemari nggak sih? Aku nggak, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada lemari karena kayak lebih plong karena banyak barang-barangnya di bos-bos kan udah kita kasih lemari. Ibu boleh silakan dibuka lemari barunya nih. Lemari Ibu yang baru untuk taruh baju-baju Ibu sama Bapak di sini. Tuh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Boleh duduk ya? Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Di sini diberikan jendela karena memang supaya cahaya matahari langsung masuk ya setiap bangun tidur. Dan dikasih wallpapernya juga lebih nyaman supaya lebih enak lagi kalau mau istirahat. Biasanya Aju habis pulang sekolah atau si kakak dari pulang pekerjaan bisa langsung istirahat dengan tenang. Dan kita juga nggak ngasih cuma satu tempat tidurnya, mungkin dipikirnya lah. Betul. Tempat tidurnya jadi makin kecil. Nah, berdua sih dong. Sih emang di bawah, tapi agak lebih lebar. Iya. Ya nggak dong, nggak mungkin kita kasih yang beda. Kan sebenarnya nggak sama. Pasti betul, yang beda betul, dari betul, yang kemarin, nggak mungkin sama. Nah, boleh belajar. Ayo coba, angkat aja kan. Angkat kakinya. Bentar, maaf ya. Wow, jadi tidurnya sekarang atas bawah. Sweet deh, mau yang mana? Yeah. Yang di atas kakak atau adek? Betul. Sekarang udah di bagian dapur dan ruang makan. Sekarang kita kasih meja makan, pas banget meja makannya buat tempat. Pas. Jadi kalau misalnya ini ibu, mudah-mudahan nanti masaknya ke depan dimudahkan rezeki ya, jadi masaknya nggak pelit aja, bisa masak juga yang lain. Coba kita latihan dulu ibu kalau masak gimana sih. Ini kan sekarang masaknya di atas, bisa kali ibu pakai goyang-goyang pinggul? Mau dibawa kan nggak bisa ya ibu ya, dibawa ya ibu susah kan bu, jangan pakai itu jongkokan. Nah ibu coba ini kita kasih juga nih. Wih, tuh alhamdulillah sembako ya buat ibu sama bapak sama anak-anak. Gimana ibu, makin semangat nggak nih untuk menjalani hari-hari kedepannya? Semangat. Udah kita kasih segala sesuatunya yang jauh lebih bagus, lebih layak. Ya. Mudah-mudahan dijaga ya, karena paling utama sih dijaga biar rumahnya juga bisa digunakan jangka panjang. Seperti rumah yang sebelumnya, walaupun udah puluhan tahun tapi kan masih juga bisa dihuni walaupun sudah dilayak. Hai. Sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan Maju. 1, 2, 3. Ah, ibu paling intim. Ayo masuk, boleh? Silakan. Masuk. Silakan masuk dulu. Dan Bapak bisa buka nih. Ayo, Aju, dibuka. Ini di sini sih. Alhamdulillah. Di sini ada pasti perlengkapan-perlengkapannya untuk mandi, sikat gigi, sabun dan lain-lain.